Halo, pada kali ini saya akan mencoba membuat kopi espresso dengan sistem piston atau variable pressure. Pertama-tama kita siapkan kopi pada porta filter, kita temper dan kita pasang pada PJ espresso. Setelah itu kita siapkan air 90 derajat, kita isi. Setelah kita isi, kita tutup stop kerannya dan tutup tabung PJ espresso. Setelah semuanya selesai, kita siapkan gelas. Dan kita hidupkan mesin PJ espresso. Kita tunggu tekanannya hingga 12 bar. Perlahan kita buka stop kran-nya. Matikan mesinnya. Jadi akan terus terekstrak dengan variable pressure, karena pressure-nya akan turun. Pressure akan turun dan terus terjadi ekstrak. Seperti pada prinsip piston. Dia akan terus mengekstrak hingga akhir 65 mililiter. Hasil kremah yang luar biasa. Dan dia terus mengekstrak. Ya. Hingga 65 di batas gelas ukur. Setelah selesai, kita tutup stop kran. Dan dia masih mempunyai sisa pressure. Ini kita bisa rilis. Kita rilis. Dan inilah hasil akhir kopi espresso yang diekstrak dengan cara piston atau variable pressure. Terima kasih.